Julurin lidah ke wajah laki orang. Terkuat agama cupi-cupita. Dilansir dari jagodangdut.com, cupi-cupita atau yang juga dikenal Cupita Gobas jadi bahan pergunjingan. Ia unggah sebuah video bumerang sambil julurkan lidah tepat di hadapan wajah laki orang. Nama cupi-cupita memang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar halayak. Ia banyak tuai protes atas keberaniannya umbar keseksian, termasuk dari segi penampilan. Cupi kerap mengenakan pakaian serba ketat sehingga membentuk tubuh serta buah dada cupi-cupita yang memang terbilang besar. Selain dari segi penampilan, postingan cupi di Instagram juga tak kalah panas kini yang sedang diperhatikan netizen. Unggahan video bumerang dirinya dengan seorang pria pasang pose nemplok di dinding dan menjulurkan lidah di hadapan wajah pria dengan jarak dekat. Cupi mengatakan bahwa pria bernama Abai yang menyentuh pinggangnya itu cuma sahabat. Ini cupi sahabatan ya, jadi kita udah punya pasangan masing-masing guys. Dia juga udah ada cincinnya, tulis cupi pada keterangan video yang diunggahnya beberapa waktu lalu. Sontak, netizen langsung meramaikan kolom komentar. Mereka sedih melihat apa yang diunggah cupi, terlebih status keduanya yang sudah punya pasangan. Sampai ada pula komentar menanyakan perihal agama yang dianut cupi. Terkait agama cupi, berdasarkan informasi dari Google, pemilik nama lahir Cupi Warsita ini menganut agama Islam, terbukti dengan salah satu unggahan di Instagramnya, Cupita Gobas 19. Ia nampak mengenakan hijab